Tiga orang pria yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan seorang remaja di Kabupaten Bandung, inisial WW, usia 14 tahun, hingga meninggal dunia, berhasil ditangkap jajaran Polresta Bandung. Peristiwa perampasan nyawa tersebut terjadi di pertigaan Jalan Cangkuang, Kabupaten Bandung pada 28 Desember 2021, sekitar pukul 4 dini hari. Di lokasi kejadian, ketiga tersangka inisial IS 18 tahun, RS 18 tahun, dan S 22 tahun ini memiliki tugas yang berbeda. Ada yang mengawasi sekitar lokasi, menunggu di kendaraan, dan ada yang pula melakukan eksekusi korban. Satreskrim Polresta Bandung langsung memburu pelaku dan menangkap pada 8 Januari 2022. Setelah divisum, penyebab kematian korban karena hantaman benda tajam di bagian belakang leher korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku diancam hukuman penjara 15 tahun. Dan bisa kita amankan pada tanggal 8 Januari. 8 Januari 2022 dan motifnya setelah mendapatkan keterangan daripada para tersangka didapat bahwa pada pukul 04 pagi tersebut tersangka sedang melintas di jalan pertigaan Cangkuang, Kecamatan Soreang, melihat ada dua anak muda yang menurut pemikiran si tersangka yang bersangkutan kedua orang tersebut adalah orang yang pernah menganiaya temannya.